Roja Darussalam Menggemakan Tauhid Menebar Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> <coughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in

baik yang hadir secara langsung di Masjid atau At hid, demikian juga yang mendengar melalui siaran uh, radio Roja Darussalam kita masuki kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab tafsir surat Al-Fatihah tafsir surat Al-Fatihah yaitu uh, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dan kita kemarin sudah mulai memasuki tafsir Bismillah. Ya. Dan kita mengetahui kemarin pembahasan bahwasannya kata Bismillah atau Bismillah itu mengandung dua faidah, yaitu faidah kita isti'anah meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan melakukan suatu aktivitas. Kemudian kita juga mutabar, mutabarokan, mutabarikan. Kita juga ngalap berkah dengan ismullah, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut ketika kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah adalah semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita ketahui yaitu 99 Artinya kita minta tolong kepada semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita ketahui 99 maupun yang masih disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmunya Nah oleh karena itu ucapan Bismillah ketika kita melakukan aktivitas dengan lam rangka minta tolong dan ngalap berkah Itu bukan sesuatu yang ringan Bahkan setelah kita tahu keutamaan mengucapkan bismillah ini, rasa-rasanya setiap aktivitas yang ingin kita lakukan selalu kita awali dengan bismillah. Setelah kita tahu, oh, setelah arti dari bismillah itu artinya minta berkah dan minta tolong. Dengan semua nama Allah, rasanya saya pengen duduk, pengen berdiri, pengen buka pintu, pengen angkat gelas. Rasa-rasanya saya pengen dalam hal semua yang saya lakukan itu terdapat keberkahan. Nah, karena saya berharap ini terdapat keberkahan, saya pengen dalam semua ini saya ucapkan Bismillah. Ya, ketika saya berdiri, berdirinya saya ini nanti tidak menyakiti orang. Berdirinya saya ini mem, e, tidak menzolimi orang bermanfaat untuk orang lain memberikan faidah kebaikan untuk orang ketika kita melangkah kita ucapkan Bismillah langkah yang akan saya lakukan ini juga bermanfaat tidak menyulitkan orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik motor terus setelah kita tahu bahwasanya Bismillah itu punya dua idah, dua faidah yang besar ini yaitu isti'anah dan tabarruk. Ditambah Allah tadi itu nama nama-nama semua nama, dari mewakili semua nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang kita pelajari kemarin. Selanjutnya kita membahas tentang kalimat atau kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa Ar-Rahman Ar-Rahman artinya Dhu rahmatin shamila, Dhu al ah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu memiliki Rahmat yang meliputi Segala sesuatu Dan rahmatnya luas ya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu luas Kalau kita melihat orang yang penyayang Orang yang mampu mengayomi 250 jutaan penduduk ini itu orang yang memiliki dada yang lapang hati yang luas kasih sayang yang luas kalau dia bisa ya. kalau dia bisa melihat orang uh iba hati dia dijangkau semua kebijakannya menjangkau semua ratusan juta orang seandainya ada orang seperti itu nah Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu sampai makhluk-makhluk yang ada di lubang-lubang yang tidak ketahui tidak kita ketahui bentuknya seperti apa di dalam kegelapan lautan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nyampe kepada mereka. Ya. Itu keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ja nah, Ini balik bahasa Arab oleh karena itu Ar-Rahmanu. Ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kalau dalam bahasa Arab dengan pola-pola atau wazan-wazan yang tidak sembarangan. Nah, di antara yang di sini digunakan Ar-Rahman itu wazannya fa'lan. Alladhi yadulu 'ala sa'ati, yang menunjukkan luas. Nah, kalau antum pernah belajar eh, bahasa Arab ada kata syab'an. Penuh kenyang artinya penuh luas oleh makanan ada ghadban marah ya kan polanya sama fa'lan ya, itu menunjukkan ghadban seorang ini penuh luas dipenuhi oleh emosi jadi kata bahasa Arab itu kadang-kadang dari katanya itu sendiri bisa dipahami maknanya seperti kalau ada kata jin eh kata jim dan nun itu ketemu itu rata-rata artinya menutupi janin janin tertutupi oleh perut dalam ibu dalam perut ibu ada jin tertutupi tidak kelihatan oleh mata kita gitu. ada jannah kebun kebun yang rindang tertutupi tidak kelihatan saking rindangnya kebun tidak kelihatan dalamnya seperti apa dari sisi bahasa saja kita bisa memahami. Ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memilih kata ar rahman dengan pola tadi fa'lan untuk menyifati luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala agar seseorang ketika mengatakan ar rahman secara bahasa saja dia langsung membayangkan, uh luas sekali kasih sayang Allah, penuh sekali kasih sayang Allah. Ya, Kemudian Ar-Rahim <coughs> yaitu Al-Musilu lirahmati may yasha min ibadihi. Ar-Rahim yaitu yang memiliki kasih sayang yang tepat pada sasarannya. Atau dalam pengertian yang lain zu rahmatin wasilah. Allah itu memiliki kasih sayang yang sampai Maksudnya apa? Tepat sasaran, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Allah menyayangi orang-orang yang bertakwa, Allah menyayangi orang-orang yang beriman, Allah menyayangi orang-orang yang berbuat baik, Allah menyayangi orang yang demikian dan demikian." Nah, ketika seseorang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan, itu dikasih sayangi oleh Allah, tidak akan meleset dari dia tidak bakal salah orang itu pasti kebagian rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama kepada orang-orang yang beriman. <coughs> Oleh karena itu bentuknya polanya kalau bahasa Arab lagi itu bentuknya fa'ilun Ad-dalu ala wuqu'il fi'li. Yaitu seseorang itu terkena akibat satu perbuatan Perbuatan Allah kasih sayang, orang ini kena kasih sayangnya Allah Secara khusus Kalau tadi Ar-Rahman, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu mukmin kafir ya. Antum lihat orang-orang kafir, sehat badannya Dari mana mereka dapat sehat? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang kafir, pinter dari mana mereka dapat pintaran? Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ya. Rahman. Nah, kalau Rahim, ini kasih sayangnya dzu rahmatin wasila. Hanya kepada orang yang Allah kehendaki dan pasti itu sampai. Nah, oleh karena itu kita cari sifat-sifat yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahim. Ya. Ketika ada perbuatan tertentu Kemudian orang seperti ini Rohim Dikasih sayangi oleh Allah Nah kita pakai sifat itu Pasti nyampe ke kita sih Rohimnya Allah rahmatullah lil mu'minin li ghairihim rahmat Allah itu untuk orang beriman demikian juga kepada orang yang tidak beriman lakin rahmatullah lil mu'minin lil kafirin Akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu kasih sayang yang khusus, tidak seperti kasih sayangnya terhadap orang-orang kafir. Ya. Orang kafir dapat sehat, orang kafir dapat harta, orang mukmin ada yang dapat harta juga, orang kafir ada yang dapat harta ada yang tidak. Demikian juga orang beriman ada yang hard, ada yang kaya, ada yang tidak. Tetapi yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-Muslim itu kebahagiaan di hati. Antum merasakan saja, antum hadir di majelis pengajian itu kan ada bahagia. Itu. Antum ngaji baca Quran. Setelah antum, ketika antum nikmati itu, kanti antum husu, antum merasa ada kenikmatan. Nah kenikmatan itu kalau ditanya orang, apa rasanya? Tidak bisa dijelaskan ya. Kata, makanya Ibn Taymiyah pernah mengatakan mada yaf'alu a'da'ubi apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku wal kolbi surga itu berada dalam hatiku ya di antara para ulama juga mengatakan lau ya'lamul muluka lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki seandainya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui manahnu fihi apa yang kami rasakan Lajaladu nabi suyufihim mereka akan cincang-cincang kami dengan pedang-pedang mereka ingin mengambil kebahagiaan tadi ya. nah itu diantara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman yang tidak dimiliki oleh orang-orang non muslim kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan para sahabat perang perang Uhud para sahabat kalah ya, para sahabat mengalami luka kemudian diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala besoknya perang lagi perang Hamra'ul Asad karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya orang-orang non muslim orang-orang Quraisy itu putar arah setelah mereka berencana pulang ke Mekah, mereka berencana, "Uh, oh, kenapa tidak sekalian kita sudah menang? Habisi kota Mekah, kota Madinah sekalian." Ya. Mereka putar arah, pengen nyerang Madinah. Nabi dengar kabar tersebut, Nabi katakan kepada para sahabat yang kemarin ikut berangkat perang, berangkat yang tidak berangkat, Para sahabat sampai ada yang terluka digendong, berangkat perang, dan mereka tidak rasa berat dengan perintah Rasulullah SAW dalam kondisi tersebut. Kalau luko disuruh berangkat ke masjid kan itu berat. Eh, ini luko disuruh perang. Mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Sesungguhnya mereka juga merasakan sakit seperti kalian merasakan sakit. Wa Namun kalian mengharapkan sesuatu yang di sisi Allah sementara mereka tidak mendapatkannya. Mereka mati sudah, habis cerita ya. Mereka beramal Tidak ada rasa kebahagiaan di hati Makanya kita kadang-kadang lihat ada orang Dia dalam kondisi kekurangan Dia mengumpulkan uang untuk haji Kenapa? Dia rasakan ada kebahagiaan ya, Padahal kita pikir oh, Itu apa Pak? Makan lebih susah Dalam pandangan orang <tuh> ya. Tapi dia rasakan melihat Ka'bah tawaf di Ka'bah itu ada perasaan bahagia yang tidak dirasakan ketika banyak uang tidak merasakan dia ya, hal seperti itu nginjak kok masjidil haram ya bahkan dengar Al-Quran itu ada perasaan yang tidak dirasakan oleh orang lain oleh orang-orang non muslim tatkala mereka mendengarkan musik makanya dalam bahasa Inggris pun dibedakan ya, antara bahagia happiness dengan apa pleasure apa terjemahnya <laughs> bahagia dan kesenangan beda kan ada kebahagiaan ada kesenangan nah orang kita tuh kadang kesenangan dikiranya itu kebahagiaan hancur campur campur dia tidak bisa tidak bisa memisahkan mana bahagia mana kesenangan orang yang senang senang ya, yang foya-foya, belum tentu dia bahagia barang bahagia pasti, pasti dia senang Nah orang kita tidak bisa membedakan mana bahagia mana kesenangan tadi. Oh, senang, oh nikmatnya hidup di bahagia nanti. Bukan. Ya. Nah itu yang dimiliki oleh orang mimal ar-rahim. Ya. Fahuna rahmatun hiya sifatuhu hadhihi dalla <tellos> 'alaiha ar-rahman. Ya. Hingga, sifat rahmat ini sifat Allah yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wa rahmatun hiya fi luhu isalul rahmati ilal marhum kemudian ada rahmat yang merupakan perbuatan Allah yang perbuatan ini tertuju kepada orang-orang yang hanya dia sayangi saja inilah sifatnya Ar-Rahim sehingga ketika kita menyebut Ar-Rahmanir Rahim, itu cakupannya tadi. Dua nama ini merupakan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan yang pertama menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tadi makna Rahman tadi, makna Rahim tadi, faedah yang lain ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu Allah itu aduh Kemudian waala sifatir rahmah dan menunjukkan sifat Allah, yaitu kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga menunjukkan adanya dampak. Jadi ketika kita nyebut bismillahirrahmanirrahim, Allah itu ada, sifatnya kasih sayang dan pengaruh dari perbuatan sayangnya tadi kita, rasakan kita lihat dan seterusnya. Jadi karena nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup sifat. Ini kaidahnya. Nama Allah itu sekaligus sifat. Maksudnya apa nama Allah sekaligus sifat? Ini ya, nama Allah itu banyak dan nama-nama itu ialah sifat. Tapi kalau sifat belum tentu nama. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah." Allah berbuat. Nama Allah bukan Sony. Ya, tapi kalau nama pasti sifat. Kalau nama kita itu kan tidak merepresentasikan, merepresentasikan seperti apa kita? Eh, nama kita itu tidak menggambarkan seperti apa kita. Kalau nama kita menggambarkan seperti apa kita, selesai. Dosa takarub, siapa namanya? Muhammad terpuji. Oh, udah, selesai. <guluh> dosa takarub lagi. Namanya siapa? Jamilah. Oh, Jamilah, cantik. Selesai. Sudah dosa lagi, Nazor. Ya yeah. Karena sudah nama menggambarkan karakter orangnya Tapi kalau nama Allah menggambarkan sifat Allah Seperti apa Allah Al-Aziz, Allah itu maha perkasa Sifat Allah maha perkasa Al-Qawi, Allah maha kuat Sifat Allah kuat ya. Al-Jawad, maha dermawan Sifat Allah dermawan Bukan sekedar nama Nah kalau manusia kan bisa jadi namanya itu mewakili sifatnya tapi sifatnya tidak sempurna ya. ada orang namanya tadi Jamil namanya ganteng artinya pas ketemu oh, ini oh alhamdulillah aja tidak ya. ganteng ternyata <laughs> ya. ada orang namanya Muhammad artinya terpuji oh tapi paling bandel paling nakal, bejat, bisa jadi karena tidak menggambarkan orang. Bisa jadi ada orang namanya syukur, namanya dia bersyukur terus, bisa jadi. Tapi ada kalanya dia ngeluh, ada kalanya dia ngeluh, ya, tidak sempurna. Nah, tapi kalau nama Allah itu mencakup sifatnya. Oleh karena itu, di ketika kita berrohman, di situ ada Allahnya, mengakui ada Allah, ada sifatnya, ada dampaknya. Dan dari sini nama Allah Subhanahu wa taala kalau dibagi-bagi dari sisi bahasa ada yang lazim ada yang mutaaddi tadi seperti yang saya katakan kemarin. Yang lazim itu artinya yang tidak membutuhkan objek seperti nama Allah Al-Qawi. Allah itu maha kuat sudah tergambarlah itu, Allah itu kuat. Tapi seperti nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Nah, kalau nama Allah Subhanahu wa taala yang mutaaddi yang istilahnya dari sisi bahasa membutuhkan objek itu punya tiga keadaan, nunjukkan nama Allah, nunjukkan Allahnya ada, nunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, nunjukkan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, nunjukkan dampak dampaknya. Kemudian Walauji -rahim Wahdahu. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada kata rahim saja, atau Rahmat saja, lasham lashamala al wasfu al ya kalau cuman rahman saja maka itu menunjukkan sifat dan perbuatan dan rahmat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya adalah rahmat atau kasih sayang yang hakiki ya yang bisa dibuktikan baik oleh pendengaran oleh logika bisa dibuktikan Kemudian masa sam'u fa huwa ma ja'a fi kitab fil kitabi wa sunnati min itsbati ar rahmatul ar-rahmatullah rahmatillah wa huwa katsiran jiddan katsiran jiddan dan bukti-bukti yang menunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah itu punya sifat kasih sayang banyak sekali. Demikian juga secara akal itu bisa kita saksikan. Karena kenapa beliau menyebutkan seperti ini? Ya, karena sebagian orang itu mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu punya sifat kasih sayang kadang jadi dalam asma' wasifat ahlu sunnah itu ada tiga ya kaidah sunnah wal jamaah dalam memahami asma' wa sifat itu teksnya kita imani teksnya dalam surat itu ar rahman itu kita imani maknanya itu juga kita imani maknanya itu kasih sayang kemudian yang tiga bagaimananya ini kita serahkan dengan allah subhanahu wa taala ini kaidah lusunah wal jamaah dalam masalah sifat. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa. Ar-Rahman itu tinggi di atas Arsy. Istawa di situ teksnya kita imani ini dari Allah. Ini firman Allah yang ngomong cek ini. Maknanya juga kita kembalikan sebagaimana maknanya istawa Istaula ninggi. Eh, istawa artinya isti'la. Ninggi. Ya tinggi artinya. Ala wartafa artinya. Tinggi. Ya. Kemudian bagaimana Allah ningginya? Bagaimana Allah ber di atas aras ya? Nah, itu baru kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaidahnya. Adapun orang-orang selain Ahlussunnah Wal Jamaah, teksnya dia imani, ini Ar-Rahmanu alal arsi istawa Istawa itu teksnya dari Allah ini Yo, kami iman ini Maknanya baru di otak hati ya, Maknanya mereka kembalikan Dan tidak mereka buat-buat Kemudian mereka kata istaulah Menguasai dan lain sebagainya Kemudian juga tangan misalnya Ya Allah subhanahu wa ya, ta'ala Dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi Atau Allah menciptakan dengan tangan misalnya dalam Al-Quran. Nah, tangan itu mereka ganti nanti. Kalau kita tangan itu kita imani teksnya ya yadun, maknanya ya tangan ya tangan. Bagaimana tangannya? Tidak tahu kita. Gitu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Adapun orang-orang teksnya diimani, maknanya diselewengkan. Yadun di sini bukan yadun. Artinya kekuasaan dan lain-lain. Nah, kita kalau kita ahlu sunnah tiga poin ini. Teksnya kita imani, maknanya kita juga imani. Kaifiyahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga sebagian orang kalau antum jauh belajar asma ini memang mungkin antum da, kok oh, sih orang mengingkari kasih sayang ada. Kenapa mereka mengingkari sifat Allah cinta? Kok yang tinggi itu mencintai yang bawah? Mereka ingkar, Di antaranya kasih sayang. Kalau orang kasih sayang kan nunjukkan orang itu tidak kuat, ya, orang itu lemah. Itu gambaran-gambaran mereka. Sehingga mereka pertanyakan apakah Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman di sini nama, tapi maknanya bisa kemana-mana. Ya. Sehingga dipalingkan oleh mereka ya, karena tadi bertentangan, karena menunjukkan hudu rikoh itu tunduk, lembek dan lain-lain sehingga tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bisa kita jawab kata beliau rahimahullah, bisa kita tanggapi dari dua sisi. Yang pertama, sangkaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang itu berkonsekuensi pada ketundukan, kelemahan. Kemudian li'anna najidu minal muluk al akuya rahmatan. Kita jumpai dalam sejarah banyak raja-raja yang kuat, namun raja-raja tersebut juga memiliki kasih sayang tanpa harus di antara mereka itu memiliki sifat lemah, ya, sifat yang tunduk dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Anahu min rahmah fa inna rahmatul makhluk kalau benar sifat rahmat itu adalah memberikan konsekuensi kelaziman sifat kasih sayang itu biasanya ditempeli diikuti akan kelembutan kelembekan kelemahan itu sifatnya kasih sayangnya makhluk kalau seandainya yang seperti itu namun Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dan akal itu juga membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang. Kita melihat orang-orang memiliki kasih sayang di antara mereka, ibu dengan anak, teman dengan teman, saudara dengan saudara, orang-orang sebangsa dan sentana air itu saling memiliki kasih sayang. Dan tentu, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sempurna daripada makhluk-makhluknya. Kemudian, kita juga menyaksikan. Allah subhanahu tentang turunnya hujan ya turunnya hujan kita lihat uh, hilangnya kemarau yang panjang dan lain-lain ini juga menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa taala Namun yang heran orang-orang yang kata beliau di sini orang-orang yang mengingkari sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini mereka meyakini Allah Subhanahu Wa Taala memiliki iroda, memiliki kehendak. Mereka katakan kehendak Allah sebab buktinya kehendak Allah itu apa? Allah berkehendak buktinya apa? Yang bisa tentang sekali jingok yang paham Allah itu punya kehendak. Hah? Eh? beda-beda ya, muka kita gitu ini. Ya, beda-beda wajah kita beda-beda. Ada permukaan bumi yang naik, ada yang lautan. Pohon beda besar-besarnya itu kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini diciptakan seperti ini, ini ciptaan seperti ini. Ini bernapas dengan ini makhluk oh ini. Ya. Ini matanya rabun, tapi apa? Uh, indera perasanya kuat dan lain-lain itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Nah kata Syekh sebenarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih mudah dibuktikan secara akal karena orang awam merasa ketika dia selamat, oh ya untunglah apa diselamatkan oleh Allah, oh, untunglah Allah masih sayang sama aku. Ya, dari misalnya kadang-kadang misalnya kecelakaan ya tahu-tahu dari semua orang banyak meninggal terluka dia tidak apa-apa, alhamdulillah Allah masih sayang sama aku. Tanpa mikir itu, respon bilang semua. Nah, orang-orang yang meyakini tadi Allah itu sifat kasih sayangnya tidak ada, itu tidak hakiki, itu tapi mereka menetapkan Allah itu berkehendak, padahal berkehendak itu lebih butuh memikir lagi. Cantum tadi, mikir masih kan? Nah, ya. nah, itu anehnya seperti itu, kata beliau. Nah, ini tentang itu. Kemudian, berikutnya kita bahas lagi. Apakah bismillah ini merupakan ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan? Nah, ini pembahasan di antara para ulama. Ulama memiliki dua pendapat tentang hal ini. Apakah bismillah itu merupakan ayat dalam Al-Qur'an atau bukan? Nah, di sini beliau mengat mengatakan "Fi khilafun bainal ulama." Para ulama di sini beda pendapat. Artinya kita harus menyikapi ini juga sebagai khilaf. Ya. Jadi kita itu pintar-pintar juga membedakan. Jadi ada masalah ijma, ada masalah khilaf, ada masalah ijtihad. Ini beda-beda ini. Ijma itu kesepakatan ulama artinya. Nah kalau ada seseorang menyelisihi kesepakatan ulama, kita celo dia. Ulama sepakat mengatakan ini. Tahu-tahu kata dia, tidak. Menurut aku ini, nah itu dicelah orang itu, ya. Ada lagi namanya khilaf. Ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Bagaimana sikap kita? Sikap kita boleh milih salah satu pendapat, boleh kita adu argumentasi. Menurut aku tidak cek itu cek ini, tapi untuk saling celah tidak atau kita ingkari dalam porsi yang sesuai kadarnya. Ada lagi masalah ijtihad. Nah, ijtihad ini permasalahan yang dulu, baru, masalah baru belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW Alaihi Wasallam. Terjadi di era modern ulama berijtihad. Hasil ijtihad ulama ini menentukan hukum ini beda-beda. Ini mengatakan ini, mata itu sama sekali tidak boleh kita saling celah. Masalah ijtihad. Nah antum jangan perlakukan beda-beda ini ijma galuh Apa nyingok ikhwan lain dikit? Hmm, inilah tidak salafi lagi, tidak <laughs> sunnah lagi. Ya, jangan diperlakukan semuanya sebagai ijma. Nah ini khilaf diantara para ulama ini tentang Bismillah. Apakah Bismillah ini masuk al-fatihah atau tidak? Ya. Imam Syafi'i mengatakan masuk ayat al-fatihah artinya Imam Syafi'i berpendapat seandainya orang tidak baca bismillah ketika sholat tidak sah sholatnya tapi beliau ada orang maju ya jadi imam orang itu tidak meyakini pendapat yang tidak yang beliau pegangi kan itu berat masalahnya Uyung oh, ini meyakini bismillah bukan ayat jangan-jangan dia tidak baca bismillah tidak sah sholat ini Beliau masih berimam, <coughs> Bermakmum Apalagi masalah kunut cuman, jangan antum pindah masjid gara-gara masalah kunut. <laughs> ini masalah Bismillah, sholat itu sah atau tidak? Kunut masalah, da orang kunut, orang dak kunut, dak. tidak ada pembahasan para ulama mengatakan kalau kunut dak sah sholat, kalau dak kunut dak sah sholat, tidak ada pembahasan itu. Bismillah, ini masuk pembahasan itu. Tapi tidak ada para ulama melarang dilarang sholat di belakang mazhab yang meyakini Bismillah da, bukan bagian dari Al-Fadado karena itu antum juga pinter-pinter bedakan khilaf ya. jangan sampai gara-gara kunut eh, masjid ini subuh kunutan pindah belah nah tidak sunnah itu nah ya. Padahal itu pendapat Imam Syafi'i kunut juga dah Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti habis sisa kita selesaikan tafsir musmala ini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bismillah ini atau uh, termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak. Kalau di mushaf yang kita pegang ya, atau mushaf-mushaf mushaf di HP-HP HP antum itu bismillah ayat satu ya. Bismillah itu ayat 1 Umumnya umumnya seperti itu Famin, Kata Syekh di sini Rahimahullah Famin yakul Di antara para ulama ada yang mengatakan Innaha ayatun min al fatihah Bahwasannya Bismillah itu merupakan ayat dari surat al-fatihah Dibaca secara jahar Di dalam sholat jahriyah wa la tasihhu illa basmalah dan seseorang tidak sah surat al-fatihahnya artinya tidak sah salatnya kecuali dengan membaca surat al membaca basmalah karena kenapa karena basmalah tersebut adalah ayat pertama dari surat al-fatihah ini alasan orang-orang yang menjaharkan bacaan bismillahnya kemudian sebagian ulama yang lain Ya, belum ya. Wal adadul ladzi fil masahif. Nah, beliau sebutkan di sini. Sejumlah mushaf musab yang tercetak sekarang ini mabniun ala anna min Berpendapat bahwasanya terbangun atau tersusun mushaf-mushaf yang sekarang itu memasukkan bismillah merupakan ayat dari surat Al Fatihah. Oleh karena itu tercatat bismillah satu. Kemudian alamin jadi nomor dua. Pendapat yang lain di antara para ulama yaitu mengatakan bahwasanya Bismillah bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Dia ayat tersendiri ya, yang berada di dalam Al-Quran. Dan menurut Syekh Muhammad bin Soleh al-Uthaymin inilah pendapat yang benar. Wadalilun dalilnya baru, beliau sebutkan ada nasnya, kemudian juga dalilnya merupakan teks dari surat itu sendiri. Adapun dalil dari hadis atau dari wahyu, jadi nas itu Al-Quran dan sunnah itu nas. Kalau dalil itu ada empat. Nah, dalil itu Al-Quran, sunnah, ijma' kias itu dalil. Kalau antum ngomong tidak ada dalilnya, berarti antum sudah neliti, Tidak kata di Quran, ya, di hadis, dah kata ijma'nya, Tidak kata kiasnya. kalau antum ngomong, udah oh, kata dalilnya ini, ah berarti antum sah, alim itu, <laughs> alim <inal> ulama antum. <laughs> kalau antum sudah ngomong, Tidak kata dalil. Tapi kalau antum ngomong, tidak ada nasnya, berarti antum ngomong, tidak ada Al Quran dan Sunnahnya. Ya, ini ada ada nasnya nih. Bisa jadi ada ijma'nya. Ada ijma' para sahabat ini. Nah, ada dalil berarti itu. Atau ada kiasnya. Ya, itu juga jadi dalil. Untuk buka kitab-kitab fikih. Ya, awal-awal kita fikir itu penjelasan tentang dalil. Dalil adalah Al-Qur'an, hadis, ijma', kias. Nah, kalau di sini beliau menyebutkan nas, Kemudian dibawakan oleh beliau nasnya hadis. Jadi hati-hati antum ngomong Nggak kata dalil, ya buang biasan buruk seperti itu. Atau ketergesa-gesaan seperti itu, ya kita buang. Terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi saw bersabda, ini sudah kita baca hadisnya kemarin Allah subhanahu wa taala berfirman, Aku bagi as solat salat di situ adalah nama lain dari Al-Fatihah. Aku bagi salat Al-Fatihah maksudnya antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku apa yang mereka pinta? Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi alamin, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bismillah. Langsung alhamdulillah. Kalau bagi dua, langsung nyebut alhamdulillahi alamin. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala mengatakan mujiku. hambaku mujiku memujiku apabila hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim berulang-ulang menyanjungku apabila hambaku mengatakan Malik Yaumiddin hamba mengagungkanku apabila hamba-Ku mengatakan Iyyaka dua wa iyyaka nasta'in Allah mengatakan hadza baini wa bain 'abdi nisfain ini dibagi dua antara aku dan hambaku Apabila hambaku mengatakan, Ihdina siratal mustaqim, Siratal ladhina an amta alaihim, Ghairin maktubi alaihim waladzalin, Walallah, Allah mengatakan, Hadhali abdi, ini semua untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang mereka pinta. Dan Allah di sini tidak mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil menurut nas, Yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin bahwasanya Bismillah bukan bagian dari al-fatihah. Kama anna baqiyata surati suwari laisat basmalatu ayatan minha. Demikian juga dalam surat-surat yang lain seperti halnya dalam surat yang lain. Basmalah bukan bagian dari surat-surat tersebut. Dan hal itu pun sama pada surat Al-Fatihah. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka yastaftihuna bilhamdil bil bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua membuka salat mereka, mereka semua membuka salat mereka. Bacaan yang pertama kali terdengar pada salat yang jahar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada saat bacaan yang pertama. Demikian juga wala fi akhiriha, demikian juga di yang bagian akhir. Ya, maksudnya la yajharun di situ tamyiz bainaha wa bainal Fatihah, pembeda antara ayat tersebut dengan bismillah dengan surat Al-Fatihah. Wa adamihi yadullu ala annaha minha. Ya tidak dijaharkannya ini menunjukkan bahwasanya Bismillah tersebut bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kama la najharu bil istiftah sebagaimana kita tidak menjaharkan doa iftitah karena doa iftitah bukan bagian dari Al-Fatihah. Walau kanat bismillah minha lakana laha hukmul Fatihah najharu Kalau seandainya Bismillah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah Maka hukumnya, hukumnya seperti Al-Fatihah Juga kita jaharkan Ini argumentasinya Syekh Muhammad bin Soleh al-Uthaymin Namun argumen ini masih bisa dibantah Ada Apa kita bantahnya? Apa? Amin Amin juga jahar Apakah amin bagian dari Al-Fatihah? Bukan Kemudian ini bantahan secara nas yang disampaikan oleh Syaikh Secara nas itu yang beliau sampaikan. Kemudian secara teks dari sisi teks Al-Fatihah itu terdiri dari tujuh ayat. Ini sepakat ulama Al-Fatihah tujuh ayat. Yang ngomong bismillah masuk, bismillah tidak masuk sepakat tujuh ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad atainaka sab'an minal mathani telah kami datangkan kepadamu tujuh da yang berulang-ulang. Ya, kemarin nama surah Al-Fatihah Al adalah Saba'ul Masani. Ya, tujuh ayat. Nah, sepakat ulama dari ayat ini bahwa Al-Fatihah itu tujuh ayat. Tidak kata ngomong enam. Walaupun Bismillah tidak masuk, tetap itu tujuh. Ya. Kalau kita pengen bagi tujuh ayat ini, bagi dua ya kata beliau maka baginya menja, dibagi menjadi dua sampai ia akan budu wa ia akan nasnain jatuhnya ini nanti sebelum ia akan budu tiga ayat dari alamin sampai ia akan budu wa ia akan nasnain itu sebelumnya tiga ayat kemudian kata beliau setelah itu tiga ayat juga sedangkan iya kena wa ia akan budu ia akan nasnain kata Allah ia akan budunya untukku Iya karena senainya untuk hambaku pas tiga setengah sewang. Ya. Dan Allah mengatakan kosam tuh Aku bagi sholat itu aku bagi al-fatihah antara aku dan hambaku dua bagian. Ya. Tadi hadisnya sudah. Nah kata beliau tadi pas kalau seperti itu modelnya. minha lillah dibagi menjadi hak untuk Allah dan dibagi untuk hak untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wana <laughs> ihdina siratal mustaqim kita cepat ke ya. Panjang kalau di sarah semua nanti. Tidak pas. Ihdina siratal mustaqim lil abdi siratal ladzina an'amta alaihim lil abdi ini juga untuk hamba Ghairil maqdumi alaihi maladolin Ini juga untuk hamba Salatun khalisatun lil abdi Tiga murni untuk hamba salah salatu ayatin lillah Oleh karena itu tiga ayat untuk Allah murni Tiga ayat pertama Tiga ayat murni untuk hamba Kemudian tiga ayat yang di tengah-tengah dibagi Dua Kemudian dari sisi lafat ya, Ayat surah mutaqoriba Ini dari sisi teks Biasanya ayat Al-Quran itu Ayatnya sama-sama Antum -sama. perhatikan lah, Di surat an naba Sampai surat terakhir Surat an naba misalnya Sama-sama semua Tidak ada yang mencolok Wih panjangnya sih kok ayat ini tidak rata rata tapi Ya Karakter Al-Quran itu seperti itu, rata-rata. Nah, dari teks ini juga Syekh Muhammad bin Salah Utsaimin berargumen. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin pendek. Nah, fasiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa hadhihi tusawi <tutuk> ayataini kata beliau. Ini setara kalau ditimbang-timbang dengan ayat yang lain setara dua ayat. Takunu tawilatan la nisbata bainahuma. Ya, sehingga ini jadi yang panjang. Namun kalau kita bagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dibagi surat al-ayat al-an mutanasibatan fitul ya. Dibagi jadi ihdinas siratal mustaqim itu ayat saat ayat kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maqdumi alaihim walad dhalin itu ayat yang lain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maqdumi alaihim walad Maka yang benar kata beliau di sini ayatnya as-sawab an akhiral ayat asadisa sadisa qauluhu ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini ayat 6 terakhirnya. Setelah itu Ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin itu ayat ke-7. Ini kalau pendapat yang mengatakan bismillah tidak masuk uh, surat Al-Fatihah. Jadi ayat yang uh, Siratul ladzina an'amta 'alaihim itu dibagi dua. Ini dibagi dua. Jadinya Siratul ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhalin itu ayat 7. Jadi menurut beliau kalau dari sisi teks sama lo ini panjangnya. Ya. Dari sisi nas tadi dalilnya. Ya. Kamana basmalah sebagaimana bismillah juga bukan merupakan bagian dari surat yang lain. Terutama yang paling nyata adalah surat Al-Baro'ah Surat Baro'ah itu surat At-Taubah yang bahkan tidak memiliki bismillah. Namun, kata beliau, ada kesalahan di tengah masyarakat awam yang menganggap bahwa bismillah di surat at-taubah itu dicolong oleh setan. <laughs> Ini adalah satu yang kesalahan, tolong lejin. Anak ya. jin dulu kan ngoping berita, hilang bismillahnya pas sampai, <laughs> mungkin seperti itu. Orang awam menganggap. Nah, ini demikian kata beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, menguatkan argumentasi pendapat yang mengatakan bahwasannya Bismillah itu bukan bagian dari Surat Al-Fatihah. Nah, pendapat tentang Bismillah adalah Surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala. Beliau menguatkan bahwasannya Bismillah itu adalah bagian dari Surat Al-Fatihah, ayat pertama. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Beliau menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Beliau menghasankan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni, yaitu hadis Al-Fatihah itu sabu ayatin. Al-Fatihah itu terdiri dari tujuh ayat. Wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surat Al-Fatihah Ini dalil dari orang yang mengatakan bahwa uh, Surat Al-Fatihah tadi, uh, Bismillah adalah surat al Termasuk surat Al-Fatihah, ayat pertama Kemudian Sanggahan lagi dari uh, Terhadap pendapat Syekh Saimin Ya kita sedikit bela pendapat Imam Syafi'i. kalau ini kalau untuk nimbang nimbang maksudnya. Sehingga tidak bisa kita katakan oh lemah sekali berarti pendapat Syafi'i ya tidak. Kuat juga pendapat mereka. Ya, supaya antum terbiasa bahwasanya ulama itu beda pendapat dengan dalil. Ada dalil masing-masing. Ya. Kemudian kata beliau ini dibagi separuh-separuh. Tiga setengah, tiga setengah. Tiga ayat murni untuk hamba, tiga ayat murni, eh, tiga ayat murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tiga ayat murni untuk hamba, Kemudian satu ayat dibagi dua, tiga setengah pas. Nah dalam bahasa Arab, setengah dibagi dua itu tidak mesti 50-50. Ya, dalam bahasa Arab itu pembagian itu tidak mesti rata. Seperti Nabi SAW mengatakan ketika kita bagi daging, kurban, kan dibagi jadi tiga. Ya, untuk sohib, untuk sohibul kurban, untuk orang-orang di sekitar situ, kemudian untuk Markis miskin. Apakah kalau tak baginya yang punya sohibul kurban cuma sekantong, kemudian dibagi untuk miskin lima kantong? Wah ini tidak dibagi tiga namanya ini. Apakah seperti itu? Tidak Bagi tiga di situ, pokoknya kebagian nggak loh. Dapat bagian. dak mesti sama Ya, sohibul kurban dapat sekantong, orang miskinnya dapat sepuluh kantong di sebar-sebar. Itu sudah membagi tiga bagian ya demikian juga uh, ucapan para ulama tentang ilmu waris ilmu faraid. kata para ulama ilmu faraid nisful ilm ilmu waris itu setengah ilmu nah, ini kalau kita tidak paham uh, berarti luar luar biasa ilmu waris itu setengah ilmu ya, kita nyangkuk berarti faidahnya luar biasa Kemudian mempelajarinya banyak kajiannya macam-macam, pikirnya. Padahal maksud para ulama nisful ilm itu setengah ilmu. Kenapa? Karena fikih waris itu ngurusi yang umati Setelah manusia mati diurusi fikih setelah dia mati. Sementara fikih yang lain, fikih toharo, fikih sholat, fikih muamalah, fikih itu ngurus ketika manusia hidup setengah-setengah. Ini ngurusi manusia hidup ilmunya ini ilmu ngurusi manusia telah mati. Kalau kita baca bab fikih itu dari bab toharo sampai bab al memerdekakan budak itu dibanding bab waris sedikit. Apa dikatakan ke setengah? Nah, makanya setengah dalam bahasa Arab atau bagian-bagian dalam bahasa Arab itu tidak mesti rato. Nah ini sedikit membela pendapat Imam Syafi'i. Jadi mana yang kuat kalau saya pribadi cenderung pendapat yang mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah tetap ya. <laughs> tapi disampaikan sehingga antum tidak merasa ini tidak sunnah jangan antum mudah-mudah ngomong seperti itu ya jangan kita ketika ini pendapat mazhab ini Hantum eh, tanpa terasa mengikuti suatu mazhab kemudian antum katakan pendapat lain Mata mazhab lain ini tidak sunnah. <gir> eh, tadi harus anda bedakan mana ijma, mana ikhtilaf, mana ijtihad, beda beda kan. Eh, kalau orang menyelisih ijma, baru kita gitu, celah dia. kalau menyelisih khilaf, ikhtilaf, beda pendapat, ada celahan, tapi sesuai dengan kadar masalah. Tak sampai habis habisan uang itu ditahzir. Eh, eh, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Besok insyaallah jadi judulnya apa nih? Tafsir ayat 1, tafsir ayat 2. <laughs> minggu depan Ya, Pokoknya minggu depan judul ini bahas tentang alhamdulillahirabbil alamin. Ya demikian kembali saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima satu pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, Kru Roja Darussalam beserta pendengar sekalian Allah berikan keteguhan hati dalam menuntut ilmu dan istiqomah di atas manhaj yang hak Berkenaan dengan basmalah Anak pernah membaca di dalam Quran Surat At-Taubah kalau tidak salah Surat ini berbeda dengan surat yang lain dikarenakan surat ini tanpa diawali dengan basmalah Pertanyaannya, apa sebab ayat ini tidak menggunakan basmalah pada awal surat dan dengan alasan ini apakah basmalah itu bukan bagian dari ayat Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, tentang surat At-Taubah eh uh, surat tersebut kenapa tidak ada bismillah? Alasan yang paling kuat dan ini mencukupi walaupun ini alasannya aduh alasannya kok eh, uh, C itu be. Alasannya adalah karena diturunkan ya itulah. <laughs> ya Allah subhanahu wa ta'ala nurun itu ya, tanpa bismillah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addal amanah nunaikan amanah sehingga yang didapat adalah surat al taubah tanpa al fatihah tanpa bismillah ketika didiktikan kepada para sahabat ya, tanpa bismillah ya ada ulama yang mencari faidah kenapa Nah, tidak disebutkan Bismillah. Di antaranya ada yang mengatakan ayat ini turun saat perang. Ya, ayat ini turun pada saat peperangan dan menceritakan tentang peperangan. Baro minallah wa ya, rasulihi ladina apa? Ini menceritakan ayat ini langsung. Menunjukkan keras, Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berlepas diri kepada orang-orang kafir. ya Bara'atuminallahi wa Minal musyrikin Allah Subhanahu Wa Taala berlepas diri, memutuskan hubungan ya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian. Oh, keras langsung. Ayat ini pertama-tamu nah ini diantara faidah jadi kalau seandainya Bismillah Allah menerangkan Allah itu maha penyayang maha pengasih total seperti ini ini kan agak beda tapi Allah alam faidah itu tepat atau tidak ya yang jelas itu diantara faidah yang berusaha dicari oleh para ulama ya, kebenarannya artinya bisa bisa salah bisa benar ya <tuh> Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian dimanapun berada Kemudian selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah Masjid at tauhid yang ingin bertanya langsung Berkenaan dengan tema bahasan kita pada malam ini Kami persilakan bertanya via mikrofon yang telah disediakan oleh Panitia Ya, silakan ya <laughs> <we are>, <laughs> Baik Ustadz, jika tidak ada pertanyaan yang masuk dari jamaah Kita masih ada pertanyaan Ustaz, dari pendengar kita Namun pertanyaan ini uh, sedikit melenceng dari bahasan kita pada malam hari ini Ustadz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz izin bertanya, afwan di luar tema Saat ini Ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan bermanhat salaf yang domisili beda kota dengan Ana. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa benar baik agama dan akhlak dan kesolehan seorang ikhwan tersebut, Ustadz Jazakallahu khairan. Ya, ini cari kenalan berarti. Jadi sebenarnya kalau kita cari bentuk pemahaman yang sederhana ya dari ta'aruf itu ini kan gini ya, orang pacaran itu tujuannya untuk saling kenal tapi metode mengenalkan diri atau saling mengenal dengan metode pacaran itu haram. Nah, jadi Allah sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala buat jalan untuk dengan mengenal bukan pacaran tapi dengan cara ta'aruf. Nah, bagaimana ketika orang pacaran mengenal? Ya. Yang positifnya misalnya dia dengan kakaknya dengan adiknya tanya, ngobrol ketika pacaran ya. Dan kalau pacaran sudah ini, ini bukan berarti ini ya nyebut-nyebut seperti ini bukan berarti saya e, menyamakan bukan. Maksudnya dari sisi ada sisi persamaan sedikit yaitu ketika orang sudah kenal, kemudian dia kenal keluarganya, dia bisa ngobrol. Nah, kalau ta'aruf ini itu istilahnya pacaran tahap serius langsung. Istilahnya. Walaupun saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya salah. Saya cuma ingin mendekatkan pemahaman. Karena kan ada pacaran tidak serius, dia cuma gaul dengan perempuan ini. Kalau pacarannya serius, dia gaul semua keluarganya. Nah, kalau taaruf ini sudah seperti tahap yang serius itu, dia deketi keluarganya, dia ngobrol dengan keluarganya, pengen tahu keluarganya seperti apa kira-kira saya diterima tidak di kalang, di tengah-tengah keluarga tersebut. Nah, jadi dia tanya ke keluarganya langsung, kenalkan diri bahwa kami sudah ada e, menjalin hubungan atau taaruf. Dan tentu ta'aruf ini bukan sesuatu yang pasti Bisa jadi lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak Bisa jadi jen, lanjut ke jenjang pernikahan bisa jadi tidak Nah tapi untuk kenal saya pengen tahu Saya pengen kenalan dengan keluarga dan pengen tahu tentang itu nah, tadi pihak keluarga dulu lihat keluarganya soleh Kemudian menceritakan tentang kondisi laki-laki tadi apa adanya Kalau dia ini orangnya seperti ini kamu sanggup dah dia ini demikian dan demikian bagaimana dengan kamu jadi kalau seperti itu, keluarga nah kemudian dilacak teman facebook misalnya dilihat siapa ya teman-temannya dilihat tingkah laku yang seperti apa itu diantaranya tingkah laku di dunia maya karena dunia maya itu kadang-kadang uh, mengeluarkan aura-aura kenakalan yang ditutupi di dunia nyata <laughs> kalau dunia nyata tidak enak ditampakkan ke orang ya karena tidak enak langsung tatap muka tapi kalau dunia maya berani ngomong nah itu adalah karakter yang dia tutupi ternyata ada karakter tersembunyi seperti itu itu diantaranya memang ini sama tapi caranya saja lebih sulit untuk nyari orang-orang yang bisa dipercaya tapi yang pertama ditempuh adalah ke keluarganya terlebih dahulu ya Baik Ustadz, Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ini ada titipan dari pesan dari jamaah kita, Ustadz. Mohon doa kesembuhan untuk salah satu keluarga Ana yang saat ini sedang kritis di rumah sakit. Mohon ya. doanya agar diberikan kesembuhan. Ya. Jazakumullah khairon. Ya. Baik Ustadz silakan disampaikan ikhtitam dari materi kita pada malam hari ini Ustadz Ya, demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jadi mudah-mudahan antum bisa memahami tadi kemarin makna bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya ucapan ini memang singkat tapi memiliki faidah yang luar biasa. Ya, dari dari mulai bismillah, kemudian ar-rahman, ar-rahim. Kemudian juga tentang pembahasan fikih yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim yaitu fikih perbedaan pendapat ulama apakah dia termasuk ayat pertama atau bukan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkannya memberi taufik kepada kita untuk mentadaburi ayat dalam Al-Qur'an yaitu bismillahirrahmanirrahim. Demikian saya tutup pengajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha ila astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Darussalam menggemakan tauhid, menebar sunnah.